Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview aplikasi yang katanya penghasil uang dengan hanya membaca berita. Benarkah demikian? Kita coba review bareng-bareng secara jujur ya. Aplikasi ini pembuatnya itu namanya Thai Daily. Dan kita coba tahu Thai Daily ini seperti apa sih? Dan di sini dia hanya membuat aplikasi Blink Story. Kalau biasanya kita lihat aplikasi developer-developer besar, kalau kita klik nama developernya di sini, biasanya dia mempunyai atau membuat beberapa game lainnya. Tapi ini dia cuma satu. Sekarang kita lihat reviewnya. Nah, kalau kalian dipromosiin aplikasi game penghasil uang dan lain-lain, lebih baik kalian baca dulu di ratingnya ini, guys. Kita baca dulu, ini ada yang bilang, ada yang ngeluh, ini cukup membutuhkan waktu yang lama untuk dapatkan uang. Buat nyampe 500 poin aja susah payah. Tuh, ada yang bilang ini website bagus, tapi ada yang bilang ini jelek. Secara keseluruhan sih, kita lihat ya. 4,3, sebenarnya 4,3 dari 15 review itu lumayan oke ya. Bukan yang abal-abal sebenarnya. Dan kita akan coba aja deh, kita akan coba buka. Ini kebetulan saya udah coba-coba kemarin dan udah dapet poin 73.482. Nah ini kalau ditukarkan rupiah hanya senilai 367 rupiah. Kalau kalian lihat di bagian atas ini, ada ini nih, nama-nama orang yang lagi menarik dana. Ada yang 89.000, 44.000. Dan mungkin ada yang ratusan ribu juga, tapi ini kita nggak tahu ya, ini bener apa enggak, karena nggak ada bukti juga sih. Nah oke, sekarang lanjut. Di sini kita itu sebenarnya disuruh mengumpulkan poin. Nah poinnya nanti itu bakal dituker ke rupiah. Kayaknya sih rate-nya ini sekitar ya 550 dibagi 500 kali ya ini ya, karena ini 73. Kalau dirupiahkan jadi cuma 367. Oke, apakah aplikasi ini bisa menghasilkan uang tanpa undang teman? Nah itu kita harus cek lagi nih, di seberapa gampang dia mendapatkan koin. Di sini poin ya namanya ya. Nah ini hari pertama kita bisa dapat 10.000, besok 15.000, besoknya lagi 20.000. Nah kalau di total-total ini mungkin sekitar bisa dapat 200.000. 200.000 berarti dalam waktu seminggu ini kalau kita total-total hanya untuk daily check-in aja mungkin sekitar 100-200.000 poin ya, yang itu artinya berarti kalian cuma bisa dapat 1.000 rupiah dalam 7 hari. Nah kemudian ini ada tugas-tugas pengguna baru nih, tarik dana, maksudnya ini seperti aplikasi penghasil uang biasanya lah, kita di awal selalu dikasih uang untuk membuktikan bahwa agar kita percaya bahwa aplikasi ini bisa menghasilkan uang. Terus kemudian mengisi kuesioner 50.000, kemudian mendapatkan hadiah tiket 10.000 dan lain sebagainya. Ini kalau kita baca-baca semuanya sekitar kita total ya, 50, 10, 60, 70, 72, 102. 100.000 lagi berarti sekitar 500 rupiah. Kemudian ada tugas harian. Dapat 100-200, menonton video untuk ambil poin. Nah ini nggak saya sarankan ya kalau kalian nggak pakai wifi ya, karena videonya itu ya lumayan lama dan makan kuota juga. Ibarat kata kalian di sini cuma dapat berapa rupiah, tapi kalian harus menghabiskan kuota, kan nggak lucu ya. Bukan aplikasi penghasil uang namanya, tapi aplikasi menghabiskan uang kalian buat beli kuota. Kemudian dapatkan hadiah dari artikel 3.000-5.000 poin. Oke lah. Bagi WhatsApp 10-5.000 poin. Dan hadiah-hadiah lainnya ini, kalian kalau ini hanya kalian kalau beruntung aja ya. Nah, lalu gimana sih cara dapat poinnya selain tugas-tugas ini? Karena ini namanya aplikasi buat baca berita dan dapat uang, otomatis kalian baca berita lalu dapat uang. Nah, kita coba ya baca berita satu. Saya sudah nyoba dan nanti saya coba ceritakan. Kita disuruh baca berita ini, lalu kita tunggu loading yang ada di bagian kanan ini, yang kecil yang lagi ada muter ini. Sampai selesai nanti kita akan bakal dapat koin. Nah, seberapa banyak poinnya, kita coba ya, kita tunggu.
kita pura-pura baca aja sampai selesai. Dan ini aja udah makan berapa detik tadi ya. Itu juga harus kalian perhitungkan ya guys, karena kalian buang-buang waktu dan dapatnya hanya sekian kan rugi. Itu kita coba lihat ini dapat berapa. Oke, kalau sudah muncul kayak gini kita klik. Nah, kita dapat 452 poin. Oke, sekarang berarti ini sekitar, kalau lihat perhitungannya tadi ya, sekitar 2 rupiah dong ya. Kalau 70 ribu aja dapat 300 rupiah, berarti kalau cuma 400 poin, dapat cuma sekitar 2 rupiah. Oke, nah itu saya balikin ke kalian, kira-kira worth it nggak? Nunggu baca segitu, lalu cuma dapat 2 rupiah. Cuman kalau kalian memang nggak pakai kuota dan pakai wifi, dan kalian kan nggak rugi apa-apa ya, ya tetap menguntungkan sih meskipun 2.000 ya juga. Nah, gambarannya kayak gitu guys. Kalian harus berapa kali baca berita biar dapat uang yang banyak. Meskipun di sini banyak kayak nonton video, dapat poin, terus kemudian ada kayak gini nih. Ini juga iklan-iklan game-game lain-lain yang memang menurut saya agak susah sih, menurut saya agak lama, agak boros, ibarat kata boros di baterai, boros di kuota. Nah, ini adalah halaman kalian. Ini kalau menurut saya aplikasi ini bakal dapat menghasilkan uang kalau kalian harus undang teman. Kita coba ya ajak teman. Nah, di sini itu dia menawarkan bisa mendapatkan sampai 7 juta loh untuk mendapatkan uang. Kita lihat, undangan pertama kalian dapat 7.500. Nah, kalau kalian punya HP 2, terus punya akun 2, kalian bisa tuh undang diri sendiri selama dapat 7.500. Kemudian kalau kalian punya akses ke HP orang tua kalian, kakak kalian, kalian installin juga dapat 4.500. Nah, masalahnya undang teman itu kan memang gak gampang ya. Kecuali kalian punya grup yang memang saling membantu untuk undang-undang seperti ini, nah kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan tuh di undang teman. Tapi kalau untuk secara baca berita sendiri, menurut saya pribadi ya, jujur menurut pendapat saya, ini nggak worth it sih guys. Kalau kalian undang teman, nah baru worth it. Gitu. Karena apa ya? Karena kalau kalian baca berita, terus baca berita itu juga kadang muncul iklan video loh. Intinya pokoknya kalian kalau pakai wifi, gak apa-apa lah kalian coba-coba aplikasi ini, iseng-iseng lumayan lah dapat 150 rupiah, 300 rupiah. Yang penting kan uang gitu kan, paling kalian cuma rugi di waktu dan rugi di baterai aja buat mengakses aplikasi ini. Tapi kalau kalian punya komunitas yang kuat tentang kayak undang-undang aplikasi penghasil uang ini, bisa jadi ujak teman ini adalah salah satu solusi yang terbaik untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini. Jadi kalau dibilang aplikasi ini terbukti membayar, benar terbukti membayar. Tapi biasanya aplikasi seperti ini, sebentar saya contohkan. Kita lihat. Duh, kita mau ini aja udah ada iklan ya. Nah, saya kasih tahu dulu ya. Kalau muncul-muncul iklan seperti ini, apalagi kalian lihat nih, iklan ini iklan apa? Ini adalah iklan pinjaman online yang ibarat kata itu tarif iklannya itu paling mahal dan kita juga dapat bayar, yang punya aplikasi dapat bayaran paling tinggi. Kita melihat iklan ini aja mereka udah dapat berapa dolar gitu guys. Makanya kenapa sih kok aplikasi penghasil uang, penghasil dana ini marak sekarang bertebaran di internet? Ya karena itu dia ngasih duit cuman serupiah-rupiah gini, puluhan ribu. Tapi yang dia dapat dari user-user seperti kita dari iklan itu bisa jutaan loh. Jadi ya menurut saya itu worth it aja buat kalian yang jago-jago bikin game di Android. Kalian patut mencoba bikin aplikasi seperti ini. Memang perlu modal, kalian harus bagi-bagi saldo dana ke orang. Tapi kan ya nggak satu kali orang install aja ya. Terus dapat muncul banyak iklan seperti tadi dengan kalian cuman ngeluarin untuk di awal 285 rupiah, itu worth it banget, percaya deh. Kalian coba buat kalian yang bisa bikin game sendiri, kalian bikin sistem seperti ini dan saya yakin kalian bakal mendapatkan banyak keuntungan dibandingin kalian sebagai pemain biasa.
Oke, sebenarnya coba kita coba tarik aja ya. Saya coba tarik ke ponsel. Sebenarnya saya udah coba nyarik ini. Bentar. Ya, tapi di nomor yang satunya ya. Memang sih terbukti membayar, saya jamin itu dengan nominal segini. Cuman saya nggak tahu kalau kalian menukarkan langsung besar itu bakal terproses nggak. Kebanyakan rata-rata keluhannya para player-player aplikasi penghasil uang ini buat narik angka besar itu lama banget dan bisa jadi nggak terbayarkan. Makanya kalau ada nilai kecil bisa ditarik sekecil apapun, sebisa apapun kalian tarik, kalian tarik. Oke, sekarang udah saya proses. Tapi poin saya kenapa masih sama ya? Oh, kita konfirmasi dulu. Nah, ini sih infonya berhasil ya. Kita coba, kita tunggu aja di Dana. Nah, sebentar. Tuh, ada info guys. Aplikasi tadi beneran narik loh. Beneran apa? Beneran membayar memang. Saya udah coba 2 kali ini dan beneran dibayar nih senilai 285. Oke. Sebentar. Jadi kesimpulannya apa tentang aplikasi ini dan layak nggak untuk dimainkan? Oke. Untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, ya memang harus undang teman. Tapi kalau kalian menggunakan kuota dan berusaha hanya menghasilkan uang dari baca berita dan ikuti tugas-tugas yang ada di sini, menurut saya pribadi loh ya, ini nggak worth it. Tapi itu terserah kembali ke kalian. Gimana pun nilai-nilai kecil adalah uang kan. Kalau kalian punya 10 aplikasi seperti ini, membayar sehari Rp150 kan lumayan. Sehari kalian bisa dapat 1.500. Kalau kalian punya 20, kalian sehari bisa dapat 30.000 hanya cuman klik-klik gini aja. Cuman memang yang enggak annoying banget dan ngeselin banget ya iklannya aja sih. Cuman ya itulah cara pembuat aplikasi ini untuk mendapatkan uang. Mungkin segitu aja ya guys. Review jujur kali ini, ya ini saya sebagai review sebagai bener-bener pengguna ya. Karena kebanyakan saya menonton YouTuber-YouTuber lain itu kayak kesannya gampang banget gitu dapat uang dari aplikasi penghasil uang gini. Tapi nyatanya setelah kita coba, kok nggak bisa ya kayak yang ada di video-video tutorial itu. Nah, makanya tujuan saya membuat video ini buat itulah, buat ada gambaran aja buat kalian yang penasaran dan bertanya-tanya ini gua doang atau gimana sih yang susah banget dapat duit dari aplikasi ini atau memang semua gitu. Nah, ini makanya video ini saya menunjukkan saya juga susah loh dapat uang dari ini. Lebih baik menurut saya kalian ikutin aplikasi atau website penghasil uang dari luar negeri yang memang hasilnya kecil tapi itu kerjaannya real gitu loh guys. Gak dapat duit hanya ngandalin iklan kalian. Contoh misalnya website luar negeri penghasil uang untuk input data itu masih lebih worth it, atau website penghasil uang dari luar negeri untuk subscribe YouTube atau nonton video YouTube orang yang terus kalian dibayar 0,02 dibandingin kalian ini kan sama aja kan, per kalian klik juga dapat rupiah, cuman bedanya dia kan dolar, jadi kesannya itu kecil banget padahal ya sama aja. Misal 0,01 dolar itu berapa rupiah dibandingin ini. Sekali kalian baca berita yang butuh waktu sekitar berapa detik tadi, sama aja kan jatuhnya gitu loh. Tapi itu benar-benar real, benar-benar kalian bisa seriusin. Untuk ini ya kalian hanya bisa mengandalkan, menurut saya kalian hanya bisa mengandalkan invest friend itu aja sih.
Ya udah, mungkin itu aja ya guys ya, review saya sederhana, sorry kalau belepotan. Dan kalau masih belum jelas, kalian bisa tanya ke kolom komentar tentang aplikasi apa yang bener gak sih kalau kalian merasa selama ini dibohongi atau ditipu. Nanti kita coba review bareng-bareng ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.